Bapak, Mama, Mbak, bojone Mbak, anake Mbak. Ayo. Kabeh oleh. Kabeh oleh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita lagi bantuin istri masak ya. Bantuin nge-vlog. Bantuin istri masak ya, aku mau bantu ngulek-ngulek juga. Karena di sini istri tuh masak bobor singkong gandul ya. Putin nih. Putin. Putin. Ketela. Berat. Jare ate mudik. Tak ada kok gila banget ya. Ya Allah mataku. Iki Mas marek tak tete sih. Gila ya glowing, Bang. Gila keling-keling. Kita glowing banget ya keluarga. Glowing keling. Heeh. Oh, ayo. Oh, welek. Apa jare kita nggak jadi mudik dikarenakan ada sesuatu yang tidak sesuatu. Ini apa? Ngomongin bicara ngomongin. Oke teman-teman, sebenarnya kita sudah merencanakan mudik ya. Mudik ya meskipun nggak lebaran itu hamin sebelum lebaran, hamin sebelum pas puasa. Intinya kita mudik itu apa sih? Mudik kalau ini pulang kampung lah. Ya pulang ke rumah. Oke, sebelumnya perkenalkan barangkali belum ada yang tahu sih ya. Saya Reza, rumahnya di Banyuwangi, dan istri saya Mbak Isti ya Salemprot itu rumahnya di Lampung teman-teman. Dan mungkin beberapa kali kita sudah mudik ya di video kita sebelumnya. Nah ini kita rencananya juga mau mudik, kita sudah merencanakan begitu matangnya. Mbak Salemprot terus noto dan sebagainya, noto-noto barang bawaan juga sudah ya. Dan kita merencanakan itu mungkin akhir atau awal bulan Desember ya kira-kira. Rencananya akhir. Akhir bulan akhir ini, akhir bulan ini atau awal tahun awal bulan besok. Nah, tapi kemarin itu kan sudah ada remeng-remeng gonjang-ganjing tentang virus COVID-19 itu ya, virus corona. Waktu itu enggak seheboh sekarang. Aku ambek Salemprot, "Piye, Mas? Kita budal apa ora iki?" Arek bingung, "Budal. Ala budal ya ora apa-apa, virus." Ngomongnya yang penting ya hati-hati ngomongnya kan gitu. Dan terus semakin kesini kan ya no. Maksudnya, alah virus ngono kan ya apa caranya? Lek kena ya berarti wayahe ya. Waktu ini mikirnya, jadi kita nekat aja lah gimana. Oke lah, oke. Semakin kesini beritanya semakin menyebar. Nganu, kita eman dek keluarga kita, maksudnya eman dek keluarga kita yang di sana maupun di sini nantinya teman-teman kan, insya Allah kita yang di sini, insya Allah sementara ini nggak apa-apa ya, insya Allah ya jauh kena lah, sehat dan keluarga kita yang di sana juga sehat. Nah tapi selama perjalanan nanti kita kan numpak kapal dan sebagainya mas, numpak kapal nanti dek tol, dek rest area, dek kan itu kan banyak sekali wirawiri. Wong-wong orang lain lah intinya, kita akan berkontak dengan orang lain. Apalagi di kapal ya, kita tahu sendiri umpul-umpulan dan sebagainya. Jadi di situ kita mikir, mungkin kita sekarang gak apa-apa, enggak keluarga di kono gak apa-apa, tapi kita ke sana membawa penyakit kan susahnya ya, gitu. Ya kita tidak apa-apa karena mungkin kita juga ada, tapi mungkin imun kita tinggi ya. Imunitas. Nah mungkin gini, misal kita insya Allah jaga kesehatan terus oke mah ayo nekat oke ke sana kita minum suplemen minum apa gitu ya tetap sehat di sana, tapi kita membawa ya ketemplean wong ning dalan terus nggowo ning kono makanya gini loh, ini nemplek ning saudara ning kono makanya gini ya kaya arek-arek ini bukan menyindir siapa ya kota kono kayak arek-arek guys, status aku pulang karena majikanku ada kena virus apa piye aku pulangkan. Terus dia dites negatif ya. Misalkan dia enggak kena. Tapi mungkin imun dia itu tinggi, tapi virus dia tetap nempel, teman-teman ya. Jadi masih ada sehat dia, wis balik ke luar negeri sehat, jalan-jalan ke mana nengok ke rumah neneknya yang sudah di kampung itu. Ya neneknya nek di lorone langsung bar. Nah gitu loh. Jadi kok banyak kok kemarin teman-teman juga gitu yang dari luar negeri. Yang pulang dari luar negeri juga pesannya hati-hati teman-teman ya. Menjaga orang lain juga jaga diri sendiri gitu. Kita gak apa-apa, sama ngerasa gak apa-apa. Tapi mau balik-balik gak virus ya gak ngerti. Dan di sini Salemprot bikin sarapan.
Sarapan lu berarti kok sampean gak sarapan butin? Kok. Wih, jadi butine aku kanggo aku tok berarti. Ya aku gak sarapan ngene engko sing singnya apa? Biasa. Sing biasa. Luar biasa. Sarapannya salembaran itu shake. Salembrot sarapan. Sarapan iku. Jadi masakan ini untuk suami, teman-teman. Cantik. Pengertian banget ya. Sebenarnya salembrot enggak perlu masak kayak gini, teman-teman. Enggak perlu mikir masak kayak gini, enggak perlu. Saya minum shake aja udah cukup. Cukup ya ini. Sarapannya salembrot soalnya ini. Gitu. Jadi masak ini sebenarnya enggak perlu banget soalnya dia enggak makan sekarang. Aku mikir matangnya sampean. Enggak makan sekarang, nanti siang. Jadi, ma, aku pakai mau anak-anak tuh neng berita neng Facebook, ini di rame. Ya? Kota. Bahaya, mulai. Dari luar kampung lagi. Numpak kapal lah. Keluar nih. Yang dari antrian tiket, kamu tiket kereta atau tiketnya? Ya, jadi ya mungkin paham rek, masih kangen dengan kampung halaman ya kan gitu ya. Jadi pengen pulang ke kampung halaman ya pokok gak oleh. Jadi kan memang pemerintah kan sementara nggak boleh mudik dulu loh teman-teman, ini jadi pengen mudik Lampung terus dipikirkan secara matang-matang pokoknya yang rapi ingin caranya pulang ke kampung halaman meskipun Lampung kampung halamannya istri ya, tapi aku juga pengen banget kesana gitu terus di nganu oke nekat-nekat tapi tersinta aman ya malah keluarganya bakal mudik tapi ini lebaran kurang 1 bulan atau 2 bulan ya. Iki Maret, April, Mei 2 bulan. Moga-moga dan beres lah rampung. Mungkin kita mudik. Nah, misal kok setelah lebaran juga enggak masalah ya. Yang penting ini udah aman, teman-teman. Jadi ya teman-teman, mbok rodok ngempet ora ya kabeh pengen misal pulang ke rumah. Wingi nek sing pulang dari luar negeri ku ngono, Mas. Kan aku ora apa-apa kok, aku sehat ngono. Jadi bukan masalah sampean gak apa-apa ning ngono, tapi sampean kan marek teko kono iki mungkin kan gak ngerti nemplek-nemplek apa kayak gitu loh ini. Jadi jangan egois. Aku ora apa-apa, aku sehat, aku ojo dicek dan sebagainya. Lek iso misal enek alat deteksi corona sing instan ya, sing bener-bener pengen langsung loh, langsung aku kena apa ya, ternyata kena isolasi, aku ben sehat dan juga aku gak nular itu loh teman-teman. Jadi ojo terus aku gak apa-apa nih, lo ngelateni kancane itu kan. Gak mesakne kancane, saman santai dengan samen dewe, tapi gak mesakne keluarganya saman kancane samen kan. Jadi ini Jumatan beberapa libur, beberapa juga masuk, tapi dikasih jarak kon lo sajadah dewe-dewe. Sajadah dewe-dewe, gak masker dan sebagainya. Iya, tetap menolak. Ini salembrot Mbak Isti salembrot ini sudah mempersiapkan banyak banget teman-teman untuk dibawa mudik. Jadi dia itu sudah mempersiapkan barang-barang bawaan, terus pesan-pesan jajan apa mah? Ya, terus pesan dan sebagainya gimana? Terus tuku gawan ya dan sebagainya. Akhirnya terus merem-merok. Ini dia situ murah ini. Akhirnya, kok ini gak situ deh. Iya, gak sudah akhirnya ya wes. Mungkin nantinya dipaket barang-barang yang sudah dibeli, yang belum dibeli, yang masih dipesan, di cancel ya mas. Di cancel. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini sebenarnya sudah di apa ya, terus dipersiapkan mateng loh. Jadi mobilnya itu di diservis dan sebagainya. Iki ini kok salembrot, iki gue oke segala macam harus dipersiapkan. Dan nanti ini mau biaya des disiapnya lah Mbak Salembrot, tapi ternyata kayaknya nggak jadi. Akhirnya yang sudah dibeli kita kirim, yang masih dipesan kita cancel gitu teman-teman. Ya demi kebaikan bersama. Ya masaknya tuh keluarga sing dekono. Dan ini misal ini enek tamu teko adoh, nggak sama yang ini enek tamu teko adoh. Pasti kan, aduh iki bahaya iki rawan nyedek kayak gitu. Tapi keluarga dewe ya pastilah nyedek. Tapi untuk orang lain. Jadi hidup mati di tangan Tuhan.
tapi lek ade nyemplung laut gak berenang gak nyapa yo ya mati. Pasrah mati. Kayak gitu teman-teman. Mlebu kandang macan. Gini. Nek yo mlebu kandang macan di kebun binatang kae jajal mlebu kandang macan sing ana macan 10 ngono yang mlebu. Itu mati di tangan Tuhan. Lek memang Tuhan Allah itu enggak mengendaki sampean mati di tangan macan, otomatis macan meroro lulut kok ning tipi-tipi film-film kae. Arepe menerkam meroro. Malah dilati, dilulus-lulus. Oh. Nah, ini berarti diselamatkan oleh Tuhan Allah kan gitu. Jadi hidup mati di tangan Tuhan. Tapi sampean wani apa ora kok ngono? Sampean mlebu ning kandang macan, blum ngono. Mlebu blum dikunci. Lah sampean yakin hidup mati di tangan Tuhan. Jadi kan enggak mungkin sampean dipangan macan kan gitu. Iso ae kok, iso ae pasti bisa. Merem-merem macane gak nyokot sampean tapi malah ngelus-ngelus sampean bisa. Bisa terjadi. Kayak gitu loh, teman-teman. Tapi wani apa ora? Aku ora wani. Kayak gitu. Ya mungkin karena sing virus-virus ini karena kan gak ketok dan gak merasani dirinya. Jadi teman-teman sing mudik tolong ditahan dulu rek, ojo mudik. Aku era mudik ya. Salebrot wis nempet pirang puluh tahun ya. Taune rong enek. Taune rong enek. Jangan pada egois. Heeh. Lho, salebrot wis aku wis menyiapkan guys, menyiapkan beberapa macam aneka oleh-oleh yang pakaian yang anu bahkan aku harus menggoreng kayak kesar goncengannya kesar, aku soalnya kesar seneng banget ketika digonceng di motor itu teman-teman. Jadi goreng dia tak bawa, pinjem motor di sana pasang di bonus, tak siap nih ini, umpung ini aku like pas ngamu kesar tak ajak bulan, pokoknya ini, wah ini cocok ini untuk saat ini kita juga anu ya bukannya kita gitu, itu sok teman-teman ya, enggak sok. Ada saya kan metu gitu loh, hati-hati tenang. Bener-bener di batasi ya pak ya. Mm-hmm. Kecuali neng ATM bener-bener penting. Nah, ya. Itu pun mencet apa-apa loh, ada nggo bungkus ya. Nggo kresek, cukup kresek. Terus pokoknya berantisipasi dewe lah ya. Terus kita juga menerima tamu itu ya rodok-rodok waspada ya. Ya kita percaya sama tamu itu, tapi kan kita juga enggak tahu tamu itu engko mlaku terus ketemu wong sing wis anu kene wis enggak sengaja kan ya enggak ngerti kan, apalagi di rumah kita tuh ada anak kecil. Nomor satu itu. Jadi kita teman timpet sik sing arep mudi, rek tulung rek timpet. Timpet sik. Bayangkan kita sudah mempersiapkan lah ya, harus disiap nih kalau saling terima dikirim paket piro mahal teman-teman. Kali paket anggaran 1 juta. Lah ya mahal teman-teman. Jadi dari Banyuwangi ke Lampung itu per kilo sekitar 60 nggak salah. Dan jadi paket, wah kayak kilo. Wah puluhan kilo. Ewan. Jadi kan memang rencananya kita bawa mobil ke sana ya kan, otomatis harus disiapkan. Wah ini nanti di bawa pakai mobilnya bisa gitu loh. Dan kalau nggak jadi ke sana, kalau tetap di sini ya buat apa kalau sudah dibeli gitu. Lek sing jek dipesen ya di cancel jek bisa tapi sing wis dituku ya kita pakai. Ya mungkin ya antara 500 sampai 1 juta pakete. Biaya nih. 1 juta ya. Nah. Kesa bangun teman-teman. Kesa bangun nana. Dan saya tuh pengen mudik, kita tuh pengen mudik karena apa? Mamer nih guys. Pengen ngajak kesan loh, jalan-jalan di Bandar Agung. Pengen ngajak kesan di Lampung kan loh, jalan-jalan melaku undul-undul kan loh. Kan kesan sejalan loh, kayak urung. Dan ini kan loh, Pak Kakak yang rencananya mau di... Apa jenengnya? Mau di paket. Jadi ini disiapkan ini kan yo pinginnya ngeternin langsung toh ya berarti ya. Yo marem. Yo marem toh ngeternin langsung, tapi berhubung karena kita itu batal mudik, teman-teman. Ya ya mau gimana lagi kita paket kan ini sudah dibeli gitu loh. Ini komplit mulai untuk kakung, mau untuk nenek, untuk Mas, Mbak, dan anak-anak. Tadi apa jenenge? Bapak, Mama,
Mbak, bojone Mbak, anake Mbak. Ayo. Kabeh oleh. Kabeh oleh. Saudara semuanya di nganu lah diratake ya sithik-sithik ra apa-apa lah. Ya iki wis didewek-dewekke karo Mbak. Mbak Isti, Mbak Salembrot. Jadi akhirnya nanti si paket ya. Paket ae. Piye? Jenenge mareman ngeterne lho, Rek. Ya pengen banget temudik. Piye mari? Piye mari? Wis sak setel wis kah. Wis lari. Batik-batik wis kita belanjakan kemarin di Laris. Oh, iki wis mau sama dheweke ya. Wis dheweke wis dikek jeneng-jeneng ya. Ada jenengnya namanya. Nek Poh Ojak iki. Poh Ojak. Pak Poh. Poh Ojak. Oh. Uti. Kakak ipar dan Mbak dan anaknya. Jadi ini ada di Lampung itu kan ada anu rek, bapak, mama, terus di sana itu ada saudara Mbak Isti itu ada 4 ya, Mak ya. Ada Kang Rojak, ada Mbak Siti, Mbak Nung, Mas Tony ya. Ada 4 dan itu ada semuanya wes ya. Sudah di list ya. Cuman kakak saya yang satu ada di Kediri. Sendiri. Nah, dari Kediri. Yo enggak melok ning kene tapi ini sing ndek Lampung tok. Sendiri ya. Buat kakak saya yang di Surabaya ya kok Kediri nanti dibelikan sendiri. Dibelikan sendiri. Karena di sana ada ponakan saya satu. Udah gadis. Iku kuwi tok ya sing kandung saudara. Ya. Jadi yang di Lampung ada 4, yang di Kediri 1. Guys, saya ki pengen jalan-jalan ning Lampung ngono lho guys saya ki. Mbiyen ki kan jek mengkurut-mengkurut ngono. Eh, Sa. Ayo jalan-jalan. Heh. Ya, ketemu mawek. Eh, Nduk. Ah, pengen. Ya. Heeh. Ah. Lu kare golek kerdus. Ih, kirang 10 kilo iki. Iya. Nek 15 kilo kan. Oh, enak sing anu barang batik dobel barang apa? Ngene. Enggak sembarangan apa ijo laku, Mas. Jolaku, guys. Sing ori. Jolaku ori lo Jepani. Junui. Juno. Kurang ngerti. Jolaku, guys. Ya, ila. Sing iki lan. Iki gak sida mudik kena lah. Sesok insyaallah lek ndang rampung bar lebaran gak apa-apa. Jadi teman-teman iki nah iki. Jadi kita itu aku pengen banget ya rasane iki pengen banget meskipun di Lampung iku kampung halamannya Mbak Isti, aku pengen banget iku kan suasananya itu sahdu banget. Pengen ngajak kita jalan-jalan teman-teman. Pengen ngajak mlaku-mlaku ning kawasan Bandar Agung ngono lho ning kawasan di Lampung iku kan sahdu banget. Sementara waktu itu Kesa waktu tak ajak ke sana kan belum bisa jalan dan sekarang sudah bisa jalan ulul-ulul gitu. Mama. Jalan mana? Aku pengen jalan-jalan lah. Mama, papa. Oke teman-teman, ya tahan diri untuk tidak mudik dulu ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.